Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin finnar. Masyarul muslimin, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini adalah kajian kita perdana, kajian yang mengupas kitab fikih ibadah wanita muslimah yang merupakan pembahasan yang penting untuk kita kupas. Dan alhamdulillah, buku yang kita nantikan bersama akhirnya sudah ada di hadapan para pembaca sekalian. Maka bagi yang belum memiliki buku panduan yang akan kita kupas di setiap hari Sabtu pagi jam 5.30 sampai selesai, bisa menghubungi nomor kontak yang ada di iklan tentang buku ini, sehingga para pemirsa bisa mengikuti kajian di pagi hari ini dengan baik, memegang buku, kemudian mencatat tambahan-tambahannya dan mencatat hal-hal yang perlu ditulis. Ketahuilah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mendalami ilmu agama adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Baik ilmu itu yang berhubungan dengan ibadah, dengan muamalah dan lainnya. Agar seorang muslim ketika dia mendalami agama ini, dia bisa menjalankan ibadahnya di atas ilmu. Dia menjalani agamanya dengan benar, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita sepakat bahwa sumber dalam kita beragama, sumber dalam kita beribadah, pijakannya adalah dalil. Dalil yang bersumber dari Al-Quran, kalamullah. Dalil yang bersumber, berpijak pada sunnah atau hadis Nabi SAW. Yang ini merupakan sumber hukum yang disepakati bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum manusia dalam beragama. Bahkan para ulama selalu mengajarkan kita agar selalu berpegang dengan Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan para imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka semua sepakat mengatakan, "Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah madhhabku. Kita dalam beragama, yang menjadikan kita beragama bersandar adalah dengan berpegang pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mendalami agama ini yang berhubungan dengan ibadah kita, muamalah hubungan kita sehari-hari sesama makhluk, atau dalam kegiatan dagang kita, pernikahan kita, semuanya berdasarkan ilmu.
Dan ketahuilah para pemirsa kaum muslimin dimanapun anda berada, kewajiban mendalami ilmu agama ini tidak hanya wajib bagi laki-laki saja, tapi wanita pun mereka wajib untuk menuntut ilmu. Karena wanita pun mempunyai beban taklif sebagaimana laki-laki. Rasulullah bersabda, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah saudara laki-laki. Saudara kandungnya laki-laki dalam hal apa? Dalam hal hukum. Karena wanita mempunyai beban taklif seperti laki-laki, maka penting bagi wanita untuk berilmu. Penting bagi wanita untuk mendalami agamanya. Dari sinilah para pemirsa dimuliakan Allah, akhirnya kami tergerak untuk menulis pembahasan seputar fikih ibadah wanita muslimah dengan pembahasan yang lengkap yang tentunya bersumber pada Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini kami tulis dalam kurun waktu yang cukup lama, ya kurang lebih setahun lebih, karena butuh mengumpulkan sumber-sumber yang valid dan juga pembahasan yang memuaskan. Maka buku yang ada di hadapan pembaca sekarang adalah persembahan buah karya kami untuk umat Islam sebagai tabungan kami di akhirat nanti. Semoga Allah memberikan pahala yang besar atas usaha ini, ikhlas semata-mata hanya mencari wajah Allah dan bermanfaat bagi manusia semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada buku ini kami awali bab yang pertama dengan judul wanita wajib menuntut ilmu agama. Setelah kami memberikan mukaddimah, kata pengantar pentingnya menuntut ilmu bagi seorang wanita, karena wanita juga terkena beban taklif dan dia wajib mendalami ilmu agamanya. Lantas, apa yang harus dipelajari? Atau bolehkah wanita itu menuntut ilmu? Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus nabi kita Nabi Muhammad kepada kaum yang mereka buta huruf. Dan nabi memberikan penjelasan kepada mereka, memberikan hidayah kepada mereka agar mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya petunjuk, cahaya ilmu. Ini adalah tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah membankan kepadanya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal ladzi ba'atsa fil ummiyina rasula rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus kamu kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Apa tugasnya? Membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah. Hikmah di sini para ulama mengatakan maksudnya adalah hadis Rasul SAW, as-sunnah. Dan sungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini tugas dan amanah yang diemban Nabi, yaitu mengajarkan Al-Quran dan sunnah kepada manusia, kepada seluruh kaum muslimin, baik laki-laki maupun wanita. Maka dengan demikian, wanita pun wajib belajar, wajib menuntut ilmu. Tidak hanya kewajiban ini untuk laki-laki saja, karena wanita juga wajib sholat. Bagaimana wanita dapat mengetahui sholatnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul kecuali dengan cara menuntut ilmu? Bagaimana wanita mengetahui bahwa bisnisnya, usahanya itu usaha halal, tidak ada ribanya, tidak ada gorornya, kecuali dengan menuntut ilmu? Maka karena wanita juga wajib beribadah kepada Allah, maka dia wajib untuk belajar dan menuntut ilmu. Ummu Salamah berkata, aku mendengar manusia sedang memperbincangkan masalah telaga
maksudnya telaga Rasul, haud, haudur Rasul ketika hari kiamat. Sementara aku belum mendengar dari Rasulullah SAW. Suatu hari ketika aku sedang disisiri oleh budak wanita, aku mendengar Rasulullah menyeru, wahai sekalian manusia. Wahai sekalian manusia. Maksudnya Rasul memanggil, wahai sekalian manusia kesini. Kemudian aku berkata kepada budak wanitaku, menyingkirlah engkau dariku. Budak wanita itu malah menjawab, Rasulullah hanya menyeru kaum laki-laki bukan wanita. Aku pun menyahut, sungguhnya aku juga termasuk manusia. Jadi ini menunjukkan bahwa Ummu Salamah memahami konteks panggilan Nabi, wahai manusia, sekalian manusia, ini termasuk wanita. Wanita pun harus belajar agama. Apa hukumnya wanita menuntut ilmu? Karena wanita dia adalah insan yang terkena beban kewajiban seperti laki-laki, maka wajib baginya menuntut ilmu dalam perkara-perkara yang wajib diketahui agar ia dapat menunaikan kewajibannya di atas keyakinan. Artinya para hadirin dimuliakan Allah SWT, para wanita muslimah, ketika Anda terkena beban kewajiban dan Anda tidak bisa menunaikan kewajibannya ini kecuali dengan cara belajar, maka Anda wajib untuk belajar, wajib menuntut ilmu. Contoh sederhana, dalam tata cara bersuci, wanita wajib mandi wajib ketika berhubungan dengan istrinya, ya, dengan suaminya. Seorang istri berhubungan dengan suaminya, maka wanita wajib mandi besar, mandi junub. Begitu juga ketika wanita suci dari haid, yang haid ini merupakan perkara yang terulang, berulang setiap bulan datang kepada wanita. Bagaimana cara saya bersuci dari haid? Tidak ada yang bisa mengajarkannya kecuali dengan belajar. Maka wajib dia belajar menuntut ilmu. Jadi dalam perkara-perkara yang wanita wajib tahu, dia wajib untuk belajar. Karena itu ketika Nabi mengatakan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kalimat muslim di sini bukan hanya muslim laki-laki. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, maksudnya mencakup pula kaum wanita muslimah. Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan, maka Rasulullah mewajibkan menuntut ilmu bagi setiap muslim yang berakal dan balig, baik dari kaum lelaki maupun wanita, untuk mengenal kewajiban sholatnya, puasanya, dan tata cara bersucinya. Allahu Akbar. Sehingga wanita muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika syariat Islam mewajibkan bagi wanita untuk menuntut ilmu, Anda pun harus semangat. Anda harus semangat dalam belajar. Karena ini diperintahkan. Dan sungguh pada zaman sekarang kita melihat fenomena betapa wanita muslimah jauh dari ilmu agama. Sehingga tidak heran kita melihat di layar TV iklan-iklan sabun yang tampil siapa? Kaum wanita. Iklan-iklan pakaian dengan pakaian yang tidak menutup aurat yang tampil siapa? Kaum wanita. Mengapa mereka bisa seperti itu? Karena jauhnya dari bimbingan ilmu agama. Apalagi propaganda-propaganda zaman sekarang ya terhadap kaum wanita yang ingin mengeluarkan wanita dari sifat aslinya. Yang aslinya wanita itu pemalu, yang aslinya wanita itu menutup aurat ya. Orang-orang yang tidak senang dengan Islam ingin mengeluarkan wanita dari sifat aslinya, keluar. Sudah akhirnya muncul ya propaganda emansipasi wanita, persamaan wanita, tidak boleh kalah dengan laki-laki. Sehingga banyak kaum wanita yang melepas sifat keasliannya. Tidak ada lagi kata malu. Bergaul dengan laki-laki bebas. Sehingga terjadilah penyimpangan kemaksiatan yang juga bebas. Ini karena jauhnya wanita dari ilmu agama. Maka Nabi kita SAW beliau memperhatikan kaum wanita
di zaman beliau. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah memperhatikan kaum wanita. Ibnu Abbas mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah salat, kemudian beliau berkhutbah. Tatkala beliau merasa bahwa khutbahnya tidak sampai kepada kaum wanita, beliau mendatangi mereka. Rasulullah SAW mengajari mereka, menasehati dan memerintahkan mereka untuk sedekah. Allahu Akbar. Ini Nabi kita SAW, yang kita yakin kemaksiatan di zaman Nabi ada, tapi sedikit. Tapi Rasul memberikan perhatian khusus kepada kaum wanita. Sampai di setiap sholat id, beliau menghususkan pesan kepada kaum wanita. Ya ma'syaran nisa, kata Rasul, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Ini pesan khusus yang disampaikan Rasul kepada kaum wanita, menunjukkan bahwa wanita juga butuh ilmu. Menunjukkan pada kita bahwa wanita juga butuh bimbingan. Karena Rasulullah menyifati wanita sebagai seorang yang naqisatu aqlin wa dinin. Wanita itu adalah sosok yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Karena kurang akal mengandalkan perasaan, kurang agama karena banyak cutinya, tidak sholat, tidak puasa. Maka wajib diisi kekurangan ini dengan ilmu agama. Disinilah Bukti Muslimah, para pemirsa, dimanapun Anda berada, letak pentingnya bimbingan ilmu bagi wanita muslimah. Dengan itu, maka kaum wanita muslimah dimanapun Anda berada, semangatlah Anda untuk mendalami ilmu agama. Semangatlah Anda untuk mendalami agama yang kita yakini kebenaran ini, yaitu agama Islam. Belajarlah. Dan dari sinilah kita membuka majelis setiap Sabtu pagi, kajian khusus mengupas kitab Fikih Ibadah Wanita Muslimah yang kami tulis sendiri. Semoga ini sebagai upaya membendung, membentengi wanita muslimah dari segala makar, tipu daya musuh-musuh yang ingin mengeluarkan wanita muslimah dari sifat aslinya. Dengan ilmu kita bisa mengalahkan musuh. Ya, jangan dikira bahwa musuh itu bisa dikalahkan hanya dengan senjata, perang. Bukan. Tapi dengan ilmu musuh akan takluk. Dengan ilmu ini umat Islam akan mulia. Dengan ilmu ini wanita akan berada dalam martabat yang tinggi. Karena Islam datang memuliakan kaum wanita yang sebelumnya wanita ditindas. Imam Nawawi mengatakan di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menasihati kaum wanita. Mengingatkan mereka tentang perkara akhirat dan hukum-hukum Islam. Dan anjuran bagi mereka untuk sedekah. Ini Imam An-Nawawi, seorang ulama yang sangat terkenal. Beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan anjuran menasihati kaum wanita, perkara-perkara yang berguna untuk mereka di dalam perkara akhirat dan hukum-hukum Islam. Maka para ibu, para akhwat, wanita muslimah dimanapun Anda berada, jangan kita malas dalam mendalami agama ini. Jangan tersibukkan hari-hari kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dengan ngobrol, jalan-jalan yang tidak jelas, ya. Memperhatikan fashion-fashion model-model terbaru dari pakaian, hanya itu saja tidak. Harus ada sumbangsih kita untuk Islam, untuk putri-putri kita. Ya, kita sebagai ibu membekali diri dengan ilmu, diantara dengan terus belajar. Karena wanita juga wajib belajar, wajib menuntut ilmu. Wanita muslimah yang dimuliakan Allah SWT, kemudian potret para sahabat, bagaimana mereka menuntut ilmu. Di antaranya dituturkan oleh Ibunda Aisyah dalam halaman 10, bagi para pemirsa yang mempunyai buku, dibuka halaman 10. Aisyah menuturkan, sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk tafaqquh, memperdalam pemahaman dalam agama. Memperdalam pemahaman agama. Jadi Aisyah mengatakan,
sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk belajar. Ya, kadang-kadang ada wanita muslimah yang malu untuk mendalami ilmu agama. Ya, ini sesuatu yang salah. Karena dalam belajar tidak ada kata malu. Ilmu itu tidak akan didapat dari dua orang. La yunalul ilmu min isnain. Tidak akan didapat ilmu dari dua orang. Yang pertama, al-mustakbir, orang yang sombong. Yang kedua, al-mustahi, orang yang malu. Nah, ketika seorang sombong, dia belajar tapi tujuan untuk sombong, dia tidak akan bermanfaat dengan ilmunya. Dia tidak akan mendapatkan ilmu. Karena tujuannya hanya sombong. Yang kedua, ilmu tidak akan didapat dengan rasa malu. Malu untuk belajar dengan mengatakan saya belum dapat hidayah. Malu dengan mengatakan saya belum pantas untuk datang ke majelis ilmu. Saya masih banyak dosa. Nah, ini tidak benar. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, maka dicari. Ilmu itu dicari, menuntut ilmu. Karena itu Rasulullah dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, berarti dia jalan dulu. Dia berangkat, barang siapa yang menempuh perjalanan. Jadi yang namanya menempuh perjalanan, dia sendiri yang jalan. Mencari ilmu, mendatangi majelis ilmu, itu namanya sumber hidayah. Ya. Kalau tidak berjalan, bagaimana kita akan mendapatkan hidayah? Maka wanita muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapati bimbingan dalam menuntut ilmu adalah kita dengan banyak belajar, mendatangi majelis-majelis ilmu. Ummu Salamah berkata, Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah wanita wajib mandi apabila dia bermimpi? Rasulullah menjawab, iya, jika dia melihat air mani. Di sini menunjukkan bahwa Ummu Sulaim dia tidak malu dengan kebenaran. Karena bertanya tentang mimpi basah itu biasanya membuat malu. Ya. Tapi Ummu Sulaim tidak malu dari kebenaran. Beliau bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah wanita itu wajib mandi kalau dia bermimpi? Rasul menjawab, iya wajib kalau melihat air mani. Artinya masalah-masalah yang sensitif seperti ini, seperti mandi wajib, mandi jinabah, tidak menghalangi seorang wanita sahabat Ummu Sulaim untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Menunjukkan semangatnya dalam mencari ilmu. Maka wanita muslimah dimanapun Anda berada, mari kita lecuti semangat kita lagi. Mari kita cas lagi semangat kita. Agar terisi dan semangat dalam mencari ilmu. Jangan sibukkan dengan urusan-urusan dunia yang tidak bermanfaat. Kita hanya sementara di dunia ini. Ya. Apalagi ketika anak-anak kita sudah besar. Ya, anak-anak kita sudah tidak di rumah. Yang satu sudah menikah, yang satu di pondok pesantren, yang satu merantau. Maka Anda sendirian di rumah, apa yang dilakukan? Jangan hanya ngobrol, ngerumpi, ya, berbicara sesuatu yang tidak jelas, bahkan bisa mengandung dosa. Yang wajib bagi Anda adalah mencari ilmu, dalami ilmu agama ini. Dan nikmat kalau kita telah belajar. Kalau kita telah mengenal hidayah, akan terasa nikmat. Akan terasa besar manfaat dari ilmu ini. Karena dengan menuntut ilmu ini, Allah akan memberikan hidayah. Lantas kalau wanita wajib menuntut ilmu, apa yang harus dipelajari? Ketahuilah wahai saudariku wanita muslimah, ilmu agama ini ada yang sifatnya fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban personal, kewajiban setiap orang. Yang tidak bisa diwakilkan kewajiban ini kepada orang lain. Dan ada ilmu yang disebut dengan fardu kifayah. Yaitu kewajiban yang jika sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Nah, wanita muslimah
dia wajib mengetahui ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Seperti misalkan tata cara berwudu dan sholat. Ilmu tentang tata cara berwudu dan sholat ini fardu ain, kewajiban personal tiap orang, individu. Anda ingin berwudu, maka Anda harus melakukannya sendiri. Bagaimana cara wudu kita benar? Yaitu dengan mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasul. Bagaimana cara sholat kita benar? Dengan belajar cara sholat Nabi. Dan ini tidak bisa diwakilkan, sudah kamu saja yang berwudu. Ya, niatnya untuk saya, tidak ada. Sudah kamu saja yang sholat, wakilin saya. Gak bisa, karena ini kewajiban yang sifatnya fardu ain. Kewajiban individu yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ya. Adapun ilmu yang fardu kifayah, tidak semua orang wajib mempelajarinya, cukup sebagian saja. Seperti misalkan tentang pendalaman fikih perselisihannya, ya. Ini tidak wajib. Atau tentang hukum satu hadis, sahih atau lemah, ini tidak wajib setiap wanita muslimah. Ada sebagian yang sudah mengetahui, bisa, maka cukup. Adapun yang fardu ain, semuanya wajib belajar. Dengan demikian, yang wajib dipelajari oleh wanita muslimah, pertama adalah, hendaklah dia mengetahui bahwa Allah itu Maha Esa. Maha Tunggal. Allah tidak ada sekutu. Dan kita harus beribadah murni hanya kepada Allah saja. Ini wajib fardu ain diketahui setiap wanita muslimah. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa ibadah hanya kepada Allah, dalam beribadah kita wajib mempelajari hukum-hukum seputar ibadah. Tata cara bersuci, tata cara wudu, mandi, ya, darah, kebiasaan wanita, haid, nifas, istihadhah, ini wajib diilmui. Karena wanita mengalami haid setiap bulan rutin dan ini tidak dialami oleh kaum laki-laki, maka kaum wanita wajib mengetahui tentang darah kebiasaannya. Wajib. Maka dari itu kiranya tidak berlebihan kalau para pemirsa dimanapun Anda berada, hendaknya Anda memiliki buku ini. Ya, tidak berlebihan kalau kami katakan hendaknya Anda memiliki buku ini, Anda baca dan kita kaji bersama di setiap Sabtu pagi, agar kita mengetahui bagaimana hukum-hukum seputar tata cara berwudu, tata cara sholat, hukum seputar darah kebiasaan wanita. Ya, ini sifatnya fardu ain, karena kewajiban wanita yang terus berulang tiap bulan yang berhubungan dengan sholat, puasa, dan lain-lain. Yang ketiga, hendaklah seorang wanita wajib mengetahui hukum-hukum sholat dan puasa, kapan sholat dan puasa wajib, kapan harus ditinggalkan, tidak boleh puasa, ini harus diilmui. Dan ini sudah kami tulis dalam buku ini, dan nanti akan kita bahas insyaAllah. Keempat, mempelajari hukum-hukum seputar zakat, seputar haji, berapa nisabnya zakat. Apalagi wanita kan senang perhiasan. Ya. Wanita sifatnya senang dengan yang namanya emas, perhiasan berupa anting, kalung, gelang, cincin. Ini jangan sekedar kita pakai saja, senang. Tapi tidak dibayarkan zakatnya, ini salah. Kalau Anda sebagai kaum wanita senang perhiasan, emas, dan lain-lain, itu kesenangan yang wajar. Tapi memakai ini ada hukumnya. Harus ditunaikan zakatnya. Berapa kadar wajib zakatnya? Ini perlu diilmui. Kemudian hukum-hukum seputar hak-hak suami istri. Ya, bagaimana kita menjalani rumah tangga dengan baik. Ini yang harus dipelajari oleh wanita muslimah. Kesimpulannya, wajib bagi wanita untuk belajar dan mengetahui perkara-perkara yang ia butuhkan dalam kehidupannya. Perkara yang mendukung kewajibannya untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Maka wanita muslimah yang dimuliakan Allah SWT, bahwa ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain, wanita wajib mengetahui agar dia beribadah dengan benar sesuai dengan diinginkan oleh Allah dan Rasul, tidak asal-asalan. Ya, kadang-kadang kita miris ya melihat seorang wanita sholat berjamaah di masjid, ya Allah, sholatnya pas-pasan, asal-asalan, ya. Nah, ini menyedihkan hati. Cepat, kemudian dengan
gerakan yang tidak tumaknina, ini kan perlu kita koreksi diri. Sudah benarkah ibadah kita selama ini? Kalau dalam urusan-urusan dunia kadang kita ketat ya. Urusan dunia kadang kita ketat, tapi dalam urusan akhirat kadang-kadang kita lalai. Kalau urusan dunia sangat ketat sekali. Mau makan saja harus cari makanan yang label halal. Kalau tidak ada label halal maka tidak makan. Tempe nggak ada label halal ya nggak dimakan. Mau berobat carinya ke dokter spesialis. Urusan dunia begitu ketat. Ya. Gula maunya gulanya yang gula batu. Nggak mau gula pasir. Ketat dalam urusan dunia, tapi urusan akhirat ya Allah. Miskin, lalai. Seharusnya kalau urusan-urusan dunia saja kita mencari yang terbaik, urusan akhirat harus lebih cari yang terbaik. Harus lebih baik dari dunia, karena akhirat itu lebih utama daripada dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairul laka minal ula," dan akhirat itu lebih baik bagimu dari yang pertama, yaitu dunia. "Wal akhiratu khairu wa abqa," dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka wanita muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi Anda untuk belajar, belajar dan belajar. Mendalami ilmu agama yang Allah telah amanahkan kepada Nabi kita dan Nabi kita telah mengajarkan kepada umat. Karena Nabi tidak meninggalkan warisan berupa harta, kekayaan dunia, tidak. Tapi yang Nabi wariskan ada ilmu. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ulama'u warasatul anbiya, wal-anbiya'u lam yuwarisu dinaran wala dirhama, wa innama warasul ilma, faman akhadahu faqad akhada bihadzin wafir." Rasulullah SAW mengatakan, para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar, dirham, tidak. Tapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil ilmu itu, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak, bagian yang besar. Maka wanita muslimah, jika Anda mengambil bagian yang besar ini ilmu, maka Anda mengambil bagian yang banyak. Jangan sampai kita mengambil bagian yang banyak hanya urusan dunia. Urusan dunia kita cakap, pandai, tapi urusan akhirat lemah. Berwudu tidak becus. Ya, salat cepat. Pakai baju pas-pasan, ya. Nah ini. Enggak boleh. Wanita muslimah harus belajar. Harus maju. Bahkan tidak berlebihan kalau ulama mengatakan bahwa al-mar'ah madrasatul ula. Wanita itu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nah karena dia sekolah, maka dia harus mengajarkan yang benar. Dan dalam mengajar harus ada ilmunya. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang gak punya itu gak bisa ngasih apa-apa. Nah ini pentingnya letaknya kita mempelajari ya wanita muslimah berbekal dengan ilmu. Sehingga kemuliaan satu kaum tergantung wanitanya. Baik generasi satu kaum tergantung wanitanya. Wanita muslimah yang dimuliakan Allah SWT, ini bab ke-1 yang kami tulis dalam buku ini. Maka kami akan sambung insya Allah pekan yang akan datang. Bagaimana adab wanita ketika dia menuntut ilmu. Ketika dia keluar rumah dan seterusnya, bagaimana adab-adabnya. Karena itu jangan sampai Anda ketinggalan dalam bab-bab yang begitu banyak. Segera miliki buku ini. Jangan sampai Anda ketinggalan dalam beberapa bab terlewati begitu saja. Anda belum punya bukunya. Segera hubungi nomor pemasaran dari produk kami, tim Ahsan Store. Agar Anda bisa mengikuti kajian ini dengan rutin. Mengupas buku Fikih Ibadah Wanita Muslimah. Baik, selanjutnya kami buka interaktif bagi para pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bertanya melalui SMS ataupun telepon, silakan menghubungi nomor yang ada di layar TV Anda. Pertanyaan pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Fajar di Garut. Apa saja amalan bagi wanita yang sedang haid? Apakah boleh membaca Al-Quran?
Umu Fajar di Garut, semoga Allah memberkahi Anda di pagi hari ini dan terima kasih atas kesediaan Anda bergabung bersama kami dalam acara kajian pagi membedah buku Fikih Ibadah Wanita Muslimah. Beliau bertanya, amalan apa yang dilakukan bagi wanita yang sedang haid? Apakah boleh membaca Al-Quran? Rasanya supaya saya membuat Anda lebih penasaran, sebaiknya kita tunggu waktunya. Bolehkah wanita haid membaca Al-Quran? Masalah ini sudah kami kupas dalam buku ini. Dan kalau ingin segera dapat jawabannya, segera beli bukunya. Kalau ingin mendapat penjelasan melalui audio lisan, tunggu pada waktunya insya Allah Ta'ala. Assalamualaikum, pertanyaan kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut tahun baru, kebiasaan di desa kami diadakan kesenian kuda kepang yang menggunakan sesaji dan ada juga yang kesurupan. Apakah syirik? Dari Anto di Riau. Yang pertama, saudara Anto, bahwa asal hukum adat istiadat adalah dibolehkan. Kecuali ketika adat istiadat ini melanggar aturan agama, maka tidak dibolehkan. Apa yang Anda sebutkan dari kebiasaan di desa mengadakan kesenian kuda kepang yang menggunakan sesaji, ya, bahkan ada yang kesurupan karena ada makhluk halus yang masuk, jin, maka yang termasuk kesyirikan tidak syak dan tidak kita ragukan. Orang yang memberikan sesajian kepada selain Allah, baik berupa hewan yang disembelih atau dalam bentuk yang lain, termasuk kesyirikan. Kesyirikan ini tergolong bukan kesyirikan yang ringan, karena sudah termasuk kesyirikan yang besar, memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah. Karena menyembelih ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin." Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Katakanlah wahai Muhammad, semuanya salatku dan sembelihanku." Qul inna salati wa nusuki, sembelihanku, salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Ketika tidak diberikan kepada Allah, maka inilah yang disebut dengan kesyirikan. Karena kesyirikan adalah syarful ibadah. Syarful ibadah. Memalingkan ibadah ligairillah, kepada selain Allah. Dan Rasulullah bersabda, la'anullah man dzabaha ligairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka kebiasaan adat yang ada di daerah Anda adalah adat yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Islam. Allahu a'lam. Baik, ada lagi kemudian pertanyaan berikutnya dari perpisah telepon atau SMS, silakan hubungi nomor yang ada di layar TV Anda. Insya Allah kita sambung pada bab kedua di pekan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Ya, kami tidak ingin tergesa-gesa menghabiskan isi buku ini, memberikan kesempatan kepada saudari-saudari kami atau para suami untuk membelikan hadiah istimewa kepada istrinya. Itu dengan cara membelikan buku yang ada di hadapan di layar TV Anda ini. Sehingga Anda sebagai suami yang seharusnya mengajarkan istri tapi karena ketidakmampuan, maka cukup Anda belikan buku, kasih ke istri, ini sudah sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai pemimpin keluarga. Ya. Maka para suami yang baik yang membelikan istrinya buku ini. Nah ini, kalau tidak berlebihan, suami yang baik yang membelikan buku ini. Kalau tidak baik berarti dia nggak belikan buku ini. Ya. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika wanita yang selalu sibuk dengan dunianya seperti kerja di perusahaan, lalu dia melupakan kewajiban yaitu menikah? Baik, ya. Ini yang disebut dengan musibah wanita karir di zaman kita sekarang. Seorang wanita sibuk dengan dunia kerjanya, berkarir, mengejar prestasi, mengejar cita-cita, tapi melupakan fitrah yang ditanamkan oleh Allah kepada setiap manusia, yaitu untuk menikah.
mengejar cita-cita, mengejar tujuan, keinginan, prestasi, jika niatnya untuk membela agama, menolong agama, tentu ini perkara yang baik. Ya. Sehingga dia lupa atau tersibukkan dengan menikah. Seperti contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia seorang ulama yang masyhur. Seorang ulama yang sangat terkenal. Bahkan di setiap bidang ilmu, Syekhul Islam itu dia mempunyai kemampuan yang sangat mumpuni. Memang mahir. Kalau berbicara tentang akidah, seolah-olah beliau itu jago akidah. Ya. Kalau bicara tentang fikih, beliau seolah-olah satu-satunya ulama yang jago fikih. Begitu penilaian para ulama. Jadi kalau berbicara tentang ilmu waris, beliau seolah-olah jago ilmu waris. Karena ilmunya yang luas ini dinamakan beliau Syekhul Islam, syekhnya orang-orang Islam. Nah, karena beliau ini sibuk dakwah, membela Islam. Bahkan tidak hanya membela dengan ilmu, beliau pun turun ke medan perang. Yang melawan pasukan Tatar dan lain-lain. Beliau tersibukkan dari menikah, sampai meninggal beliau tidak menikah. Beliau tidak menikah. Tentunya ini satu hal yang baik, karena sibuknya dengan ilmu. Ya, dan tentu tidak semua orang bisa seperti ini. Kadang ada orang gak menikah, rambutnya rontok. Ya, mikirin nikah terus. Ya, susah. Tapi ada seorang yang memang dia tidak menikah karena memang disibukkan dengan membela agama. Dan ini tentu baik. Imam An-Nawawi yang namanya tadi kita sebutkan. Beliau pun belum menikah. Dia sudah meninggal. Kenapa? Karena masa mudanya disibukkan dengan ilmu. Sibukkan dengan ilmu, kemudian Allah memanggilnya dalam usia yang masih muda dan belum sempat menikah. Ini tidak menikah karena sibuk dengan urusan ilmu, agama, membela agama. Suatu yang baik. Tapi kalau tidak menikah hanya karena mengejar karir, kerja di dunia, ya. Dia kerja di perusahaan sibuk dengan urusan dunia. Dia merangkak dari bawah, dari operator, naik, terus mengejar karir sehingga lupa akan umur, tidak nikah. Sadar-sadar umurnya sudah 45, belum menikah. Ya, laki-laki mana yang mau? Sudah masih gadis tapi sudah berumur 45, sibuk dengan pekerjaan hanya untuk dunia saja. Ini satu yang tercela. Kalau niatnya mengejar karir hanya untuk dunia, tercela. Karena dunia ini tidak ada pujiannya. Kalau dia menikah, dia akan dapatkan pahala. Menjalin rumah tangga. Ya, menjalin hubungan dengan suami. Menjalin hubungan dengan punya anak. Bagaimana mengurusi anak, pahalanya besar. Maka wanita muslimah yang dimuliakan Allah, jangan Anda sibukkan diri Anda dengan hanya bekerja untuk dunia, yang dunia ini akan kita tinggal. Carilah pahala di sisi Allah. Ibadah adalah ganti dari kesibukan kita. Kita beribadah kepada Allah, ini tujuan hidup kita beribadah, bukan hanya untuk mengejar dunia, lupa akhirat. Ini suatu yang keliru. Maka bagi wanita muslimah, sibukkan diri Anda dengan sesuatu yang bermanfaat untuk mendapatkan pahala, diantaranya dengan menikah, mempunyai anak, membimbing anak, kemudian persiapkan bekal kita untuk akhirat nanti. Wallahu'alam. Baik, kita terasa waktu telah mendekati pukul 6.30 dan kiranya ini sebagai mukaddimah pembukaan, cukup sampai di sini. Insya Allah kita sambung di pekan yang akan datang. Sambil menunggu, memberikan kesempatan kepada para pemirsa yang belum memiliki buku untuk membeli buku. Agar tidak ketinggalan jauh, karena kita baru bab 1. Sebelum melangkah besok bab 2, kami harapkan bagi seluruh pemirsa sudah memegang bukunya. Dan apabila Anda membeli buku ini, sama saja Anda membantu dakwah. Allah Ta'ala alam, ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Yang salah dari saya pribadi selaku manusia lemah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al jazaa'ul ihsani illa al ihsan.